Jas, panen ikan sepat, bro. Masya Allah, sini sini sini. Sini sini sini. Ya, masya Allah, dapat berapa ini, Om? Waduh, masya Allah, banyak ini, Om. Ya Allah, ini loh hasilnya. Kita menggunakan bubu perangkap ikan jaring payung. Ini kita menggunakan double lubang ya. Jadi double lubang itu ini lubangnya. Kamu pasin aja lah. Kamu merunduk aja ke sini. Nah, dipasin pakai. Nah, ini karena diselokan jadi tempatnya sempit. Ini targetnya tetap ikan sepat. Nah, dipasin lagi, Om. Terus dimasukin yang ke sana. Pakai kayu nggak apa-apa, dicutek aja. Belakang itu ada kayu. Nah, kita pasin juga ini biar supaya semuanya ke bawah. Yang nyantol itu loh, yang nyantol sebelah. Nah, itu. Kita atur ya. Ini karena sepatnya banyak di sini. Oke, udah nggak apa-apa. Udah gitu aja lah. Oke ya, kita tetap menggunakan umpan ini apa? Roti. Oke, kita tinggal aja ya. Ayo kita angkat. Wah, ini hasilnya lumayan ini. Coba. Pelan-pelan, Om. Jas. Panen ikan sepat, bro. Masya Allah. Sini, sini, sini. Sini, sini, sini. Ya, masya Allah. Dapat berapa ini, Om? Waduh. Masya Allah. Banyak ini, Om. Ya Allah. Ini loh. Hasilnya kita menggunakan bubu perangkap ikan jaring payung. Ini kita menggunakan double lubang ya. Jadi double lubang itu ini lubangnya atas bawah. Jadi ada yang lubang 16, ada yang lubang 12 ya. Tuh ya, ini. Nah, ini kalau yang di video yang lalu Anda melihatnya menggunakan lubang 8 atau lubang 10 ya, yang satu lubang. Kalau ini lubang double seperti ini cocok ya untuk ikan sepat juga ya. Ini buktinya kita dapat banyak. Oke, coba ya. Ini di sini, Om, sini yang agak terang. Ya, di sini. Oke, kita keluarkan. Ini sekitar berapa ini, coba kita hitung ya. Lumayan ini ya. Ini padahal kita angkatnya baru mungkin sekitar 15 menit ya, Om ya. Iya. Oke, 15 menit segini banyaknya ini. Oke, dibuka dulu jaringnya. Oh, udah ya. Tuh. Wah. Oh ya, lumayan, 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 lumayan. Oke, oke, lumayan, lumayan, lumayan. Bos, jangan kemeruyuk. Ini ada lagi nih di ujung. Iya, panen ikan sepat. Tiap mudahnya nyari ikan menggunakan jaring jenis bubu payung ini ya. Oke, coba dihitung, Om, dapat berapa, Om? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, nih, 28, 29, 30 termasuk yang kecil. Wah, Jan. Mantap, bro. Ya, ini adalah hasilnya. Sekali tarik kita dapat 30 ikan sepat. Woi, masuklah. Oke, kita panen ikan sepat ya.
Nanti karena ini udah jam 4 sore, lain kali kita pasang lagi ya, Om ya. Ya. Oke. Udahlah, lumayan kita dua angkatan ini ya. Yang satu menggunakan jaring lubang single ya, lubang 10 dan dan ini kita lubang double ya. Lubang double itu lubangnya 16. Ya, lubang double. Oke. Ya, itulah begitu mudahnya ya kita mencari ikan dengan perangkap ikan. Jenisnya atau jebakan ikan jenisnya adalah bubu payung ya. Jadi buat teman-teman yang menginginkan alat ini, Anda bisa konfirmasi ke kami lewat WhatsApp ya, kami siap mengirimkan ke alamat Anda. Oke, ini ya, ini dua angkatan ya. Tuh, ini dua angkatan, ini dua angkatan tadi sepatnya paling banyak tuh ya, tiga angkatan. Yang pertama tadi dapat ikan kecil-kecil, ikan seluang ya. Oke, sekarang itu masih ada ikan cidul tuh. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Teman-teman kalau berminat dengan alat ini, silahkan konfirmasi ke kami. Kami siap mengirimkan ke alamat Anda. Salam dari kami. Ayo kita angkat. Wah, ini hasilnya lumayan ini. Coba pelan-pelan Om. Jas. Yes. Panen ikan sepat, Bro. Masya Allah. Sini sini sini. Sini sini sini. Ya, Masya Allah, dapat berapa ini Om? Waduh. Masya Allah. Banyak ini Om. Ya Allah, ini loh. Hasilnya kita menggunakan bubu perangkap ikan jaring payung. Ini kita menggunakan double lubang ya. Jadi double lubang itu ini lubangnya atas bawah. Jadi ada yang lubang 16, ada yang lubang 12 ya. Tuh ya, ini. Nah, ini kalau yang di video yang lalu Anda melihatnya menggunakan lubang 8 atau lubang 10 ya, yang satu lubang. Kalau ini lubang double seperti ini. Cocok ya untuk ikan sepat juga ya. Nih buktinya kita dapat banyak. Hei. Oke, coba ya. Ini di sini Om, sini yang agak terang. Ya, di sini. Oke, kita keluarkan. Ini sekitar berapa ini, coba kita hitung ya. Lumayan ini ya. Ini padahal kita angkatnya baru mungkin sekitar 15 menit ya, Om ya. Iya. Oke, 15 menit segini banyaknya ini. Oke, dibuka dulu jaringnya. Oh, udah ya. Tuh. Wah. Oh, ya. Lumayan, 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 lumayan. Oke. Oke, lumayan, lumayan, lumayan. Bos, jangan kemeruyuk. Ini ada lagi nih di ujung. Iya, panen ikan sepat. Ya, mudahnya nyari ikan menggunakan jaring jenis bubu payung ini ya. Oke, coba dihitung Om, dapat berapa Om? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 termasuk yang kecil. Wah, Jan. Mantap, Bro. Ya, ini adalah hasilnya. Sekali tarik kita dapat 30 ikan sepat. Woi, masuklah. Oke, kita panen ikan sepat ya. Nanti karena ini udah jam 4 sore, lain kali kita pasang lagi Om ya. Ya. Oke. Udahlah, lumayan kita dua angkatan ini ya. Yang satu menggunakan jaring lubang single ya, lubang 10 dan
Nah ini kita lubang double ya, lubang double itu lubangnya 16 ya, lubang double. Oke. Ya itulah, begitu mudahnya ya kita mencari ikan.